Seorang lagi pendaki dari Malaysia, jenazah Awang Askandar Apuan Yaakob, dijangka tiba di tanah air Jumaat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, jenazah sudah berjaya dibawa turun ke Everest Base Camp EBC dan akan dibawa ke hospital di Kathmandu, Nepal. Tambahnya, selepas proses tertentu di hospital, jenazah akan diterbangkan ke Malaysia dan seterusnya dibawa balik ke Kota Kinabalu, Sabah. Ia bagi memenuhi hasrat ahli keluarganya yang mahukan jenazah Allahyarham dikebumikan selewat-lewatnya Sabtu ini di Kampung Benoni, Papar. Allahyarham yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam Kedah meninggal dunia minggu lalu selepas terjatuh ketika melakukan pendakian di gunung tertinggi dunia itu.